Arif dan saya Umaira. Dan kami berdua adalah The Next Selampits. Inilah Masa Berceritaku dibawakan oleh Yayasan Mendaki. Hari ini kami akan menceritakan kisah yang bertajuk Teguh Seperti Busu. Lenggang, lenggang, lenggang ala lenggang kangkung. Apa tu? Wah, ini benih pokok tembusu. Kasihan. Kalau tak ditanam, tentu ia akan layu. Baik Nek Selampit tanam. Ha, Nek Selampit nak namakan pokok ini Busu Si Pokok Tembusu. Sedap nama tu. Hai Nek Selampit. Terima kasih kerana menjaga busu. Wah, busu cepatnya besar. Busu boleh berkata-kata? Ya. Oh, busu ni memang pokok yang istimewa lah. Nek Selampit rasa busu ni juga pokok yang teguh dan berani. Kan? Dah, awak tunggu di sini. Nek Selampit ambilkan air. Hah? Busu teguh dan berani? Tapi semuanya busu takut. Guru! Nek Selampit! Busu takut! Alah, kesiannya! Alah. Busu, mari Nek Selampit pujuk. La 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 la. Usahlah takut, busuku sayang. Mari beranikan diri hadapi ketakutan. Okey tak ni? Okey. Ha, busu, kalau kita rasa takut, apa kata busu cuba ingatkan orang yang busu sayang? Baiklah, busu cuba. Cuba. Bagus. Syabas. Dah, Nek Selampit nak balik ke dapur nak masak. Angin! Nek Selampit, busu takut. Alah. Kasihan busu. Dah. Nek Selampit pujuk. La 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 la. Usahlah takut, busuku sayang. Mari beranikan diri hadapi ketakutan. Okey tak ni? Okey. Ha, busu, kalau kita rasa takut, apa kata bila angin tiup, busu hayunkan dahan mengikut angin. Baiklah, busu cuba. Syabas busu. Dah, Nek Selampit nak pergi lipat kain pula. Hujan. Nek Selampit, busu takut. Alah. Kasihan busu. Dah. Nek Selampit pujuk. La 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 la. Usahlah takut, busuku sayang. Mari beranikan diri hadapi ketakutan. Dah okey ke belum ni? Okey. Ha, busu. Nek Selampit ada bawa cermin. Lihat. Nek Selampit mahu saya lihat apa ni? Ha, kalau dah lihat, baru Nek Selampit kata. Kalau busu nak tahu, daun-daun dan juga akar busu menjadi kuat kerana hujan tadi. Dan juga, kalau busu nak tahu, batang pokok busu dan juga dahan-dahan menjadi tidak patah kerana busu berani hadapi angin yang kencang. Betullah Nek Selampit, barulah busu perasan. Angin, guruh dan hujan yang busu hadapi tadi semuanya cabaran. Ha, itulah yang membuat busu menjadi teguh dan berani. Yeay, busu tidak akan takut lagi. Busu akan berani hadapi cabaran. Baguslah begitu. Harap semuanya terhibur dengan cerita Teguh Seperti Busu.
Pesanan Nek Selampit untuk hari ini. Beranikanlah diri anda semua untuk hadapi perkara yang membuat kamu rasa takut, susah hati atau tidak selesa. Itu namanya berdaya tahan. Ia bermaksud untuk tidak mudah putus asa dan berani hadapi cabaran. Dalam cerita tadi, Busu sedari bahawa cabaran membuatnya menjadi berani dan berdaya tahan. Jadi ingat ya, hadapilah cabaran dengan berani. Selamat jalan!